Menjelang Hari Raya Galungan, harga cabai di Pasar Badung terus mengalami kenaikan. Harga cabai besar yang biasanya dijual Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai hijau acar, cabai keriting, serta cabai rawit juga terus mengalami kenaikan. Bahkan angkanya pun kini menembus Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai ini terjadi lantaran stok cabai yang menipis akibat sedikitnya pasokan dari petani cabai. Kenaikan harga cabai ini telah terjadi selama sepekan terakhir. Hal ini pun juga dikeluhkan oleh para pembeli. Mana untuk harga bumbu sekarang, Bu? Cabai ada kenaikan. Berapa naik, Bu? Banyak, Rp20.000 sekilo. Berarti sekarang berapa satu kilonya totalnya? Rp70.000, Bu? Ya. Udah dari kapan, Bu, naiknya? Ada seminggu. Kenapa, Bu, bisa naik, Bu, harganya? Pasokannya sedikit. Kenaikan cabai ini ada pengaruhnya nggak, Bu? Biasa aja. Kadang-kadang mulut orangnya beli kan setiap hari naik cabainya gitu, kadang-kadang kan. Kita aja mengeluh setiap hari naik, kasihan juga langgannya. Tapi tetap pembeli tetap ramai gitu. Karena dia butuh. Lain halnya dengan harga cabai, harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya harga bawang di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000, kini harga bawang berada di kisaran Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogramnya. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.